มาดิกันนะพี่น้องนี่เลยรอฮ์มานรอฮีมนี่เตะนี่เนี่ยนะหลังพี่ต้อยเนี่ยนอนหลับนี่เต็มนอนฟุ้งซีนpengalaman lebih 24 tahun dalam potong ikan dia ada step dia tuan salah step habis kulit dia kita jual ni dia orang buat handbag dan hantar ke Thailand oh elok isi dia oh berat dia hampir 50 kilo tarik sikit. Tak gaduh asal pisau lah. Popo yang dekat Dubai. Apa nama tempat? Ya, tak kulit saja. Kulit saja. Ini kulit saja. Ini besar. Bang Lid. Kulit saja. Ini baru kulit. Ini boleh dapat. Dua handbag boleh dapat. Ini kulit lah. Ini. Satu lagi. Ini orang buat tau ni apa dia ni. Ni. Dompet. Mahal dia kat situ tuan-tuan. Fresh. Boleh tengok rongga-rongga dah. Ya. Apa tu dah tadi? Pak ni. Ni kalau nak bersiam tak kena gaya pun follow je tuan. Pakai tak ini lok ah. Ni kau dia. Tu. Kita nak pegang dia tu. Tawan cincin. Kita buat ni lah cincin tu. Buat ni tak. Pegang. Dia kalau kecil senang tuan-tuan ni pasal besar. Dia kena lek payah nak lek payah. Nak lek payah. Tahu pun. Special lah ni. Hari-hari rasa. Kalau jumpa pakai Assalamualaikum. Organ dalam mana? Organ utama. Tuan kalau nak tengok ikan pelik-pelik lah, tuan boleh mari sini jom ikan dengan batu kita macam-macam ikan ada. Kita direct daripada nelayan terus.
Ni beda buang. Banyak ni. Besar oh. Berapa kilo saja buang saja. Tapi dia tak buang saja tuan. Ni special lah. Abang selalu orang buat apa bang? Ah, asam pedas. Asam pedas. Kensum. Kensum. Hati dah kecil sikit pada hati lembu lah. Nak tengok hati dah tak? Tak ada hati dah. Hati dah tak kena pisau orang. Hati dia tak kena pisau orang. Terror tak terror. Nak tengok orang tu terror potong ikan dah tak. Tengok hati dah. Tak kena pisau terror. Cuba buka tu. Macam apa tu? Macam hati kan? Ni kalau peminat dia jumpa Allah Akbar. Besar tu. Memang besar. Jadi tak tak nak buat lah. Tak tak meja. Tak meja. Tak meja. Nak main-main jun ikan-ikan betul. Ha. Ada kan ni.